Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan armada Jetbus 5 dengan livery bus Budiman ya. Untuk liverynya ini dari Mas Haryo. Untuk statusnya adalah free limit group satu paket sama rilisan mod ini ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi buat mencari livery dari unit Jetbus 5 ini teman-teman. Untuk teman-teman yang sering tanya bagaimana order dari Jetbus 5 itu ke ini ya, ke halaman Facebook dari ASXFM gitu ya, silahkan cari aja ASXFM, nanti cari halaman Facebooknya lalu nanti menghubungi dari adminnya gitu ya. Terus untuk masalah mod ini masih open atau tidak, sepertinya sudah sold out ya kayaknya, tapi kurang tahu juga, bisa teman-teman ini ya hubungi dari adminnya gitu ya, bisa tanya-tanya. Dan bila teman-teman belum dibales juga gitu ya, itu harap sabar ya, karena saya juga kadang itu balesnya juga agak lama, tergantung dari rame atau tidaknya yang ngechat dari adminnya gitu ya. Jadi teman-teman itu harus sabar, dan kalau nggak sabaran ya silahkan cari mod lain gitu ya yang fast respon gitu ya. Karena biasanya kalau setiap author itu berbeda-beda, mungkin ada yang chatnya lagi rame gitu ya, jadi harus membalas si satu persatu gitu ya. Ada juga yang mungkin agak sedikit santai, jadi fast respon gitu ya. Oke, untuk overall untuk mod ini tuh sungguh ini ya, sungguh bagus banget gitu ya, bagus campur banget, apalagi support dipasangi kode name sun ya, wah itu tambah magnus gitu ya. Dan mod ini sangat rekomendasi banget, apalagi sangat-sangat ringan sekali ya digunakan di Rami 3, alhamdulillah itu agak lancar. Namun entah kenapa kok sekarang itu kayak dibuat screen record itu sedikit patah-patah gitu ya di rekaman seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang komen itu patah-patah gitu ya. Nah itu saya juga kurang tahu, karena ya di game itu biasanya lancar aja ya. Mungkin ya harus disesuaikan, mungkin yang tadinya 30 fps menjadi 60 mungkin, atau bisa juga dari satunya dari busitnya ya. Ini saya menggunakan RAM 4GB, itu grafiknya rata kanan ya, kecuali shadownya ini saya nonaktifkan ya, karena kalau pagi hari ini lebih enak itu tanpa fade shadow ya, atau tanpa shadow gitu ya, atau bayangan. Dan di sini juga di video itu kayak terlihat patah-patah gitu ya. Dan untuk bagian lainnya ya, itu terdapat beberapa variasi ya. Untuk variasinya itu ada winglet, ada lepet belakang, lalu ada pipa stainless di bagian tengah ya. Nah dalam kesempatan kali ini saya itu memasang dari pipa stainless di bagian tengah, lalu untuk velgnya saya menggunakan aqua, dan untuk seat di dalamnya saya menggunakan seat pariwisata gitu ya. Kalau yang lainnya AC-nya menggunakan Songzi, jadi karena apa ya, sebelumnya itu belum pernah ya untuk menggunakan AC Songzi, kebanyakan itu Thermo King sama Denso gitu ya. Nah dalam kesempatan kali ini kita menggunakan yang berbeda, menggunakan AC Songzi. Dan ngomong-ngomong ini kita sudah berada di map Majenang ya. Ini mapnya lumayan keren, namun juga agak berat, entah kenapa gitu ya. Busit sekarang itu kalau melewati hutan-hutan itu wah beratnya minta ampun itu. Ya karena pohon di busit ini kan sudah ini banyak yang realistis gitu ya. Ya kemungkinan
inilah ya, pohon-pohon ini yang render secara banyak gitu ya, itu jadi lebih berat untuk gamenya gitu ya. Berbeda dengan Busit yang dulu, pohonnya itu hanya model 2 dimensi. Terus untuk bagian pohon-pohon yang lain itu kayak ya 2 dimensi juga gitu ya, jadi agak lebih ringan gitu ya. Berbeda dengan yang sekarang sudah menggunakan model 3D teman-teman. Dan mungkin teman-teman ini ya, ada yang bertanya, bang itu modnya free atau sell gitu ya. Nah ini statusnya adalah sell ya, jadi tidak bisa ini, apa ya istilahnya itu, hanya orang-orang tertentu gitu ya yang mungkin bisa mendapatkan mod ini gitu ya. Karena saya lihat itu defense speednya ini tidak open order gitu ya, hanya bisa di group member dan itu hanya rentang waktu tertentu gitu ya. Jadi kemungkinan sih tidak open publik ya, tapi kurang tahu juga sih, mungkin dari teman-teman ada yang ini kayak coba tanya ke adminnya gitu ya. Oke, hati-hati ini jangan sampai nabrak. Yang saya suka itu bagian interiornya ya. Interiornya itu beda banget dengan Jetbus yang lainnya gitu ya. Apalagi model spionnya yang ciri khas banget gitu. Rapi gitu ya. Juga driver oriented banget ini. Dan entah nanti apakah ada asasis premium seperti Scania, Mercy, Volvo. Ya, seperti pabrikan itu ya, yang banyak sekali itu, entah nanti apakah ada gitu ya, kita tunggu saja gitu ya. Dan buat teman-teman yang kebingungan mungkin ya mencari Jetbus 5 ini, selain ada mod sell itu ada juga yang free ya, teman-teman bisa langsung telusuri di ini YouTube. Biasanya itu banyak banget, jadi teman-teman bisa langsung cobain gitu ya. Karena saya sendiri tuh ya ini reviewnya itu yang sel aja gitu ya, biar nggak ribet gitu ya. Karena kan ya semuanya juga ini mod baru ya, jadi kita harus sering pakai gitu ya. Apalagi Jetbus 5 ini kan lagi hype-hypenya gitu ya, jadi lagi suka-sukanya sama Jetbus 5 ya, pokoknya seperti itulah. Dan kita ini akan cari tempat untuk berhenti nanti, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini, karena ini durasinya juga lumayan panjang ya. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai akhir, dan apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, saya bersiap tenyano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.